Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak buat kuih kawan-kawan. Selepas demam ni selera Kak Noh nak makan inilah, nak makan itulah. Tapi makan bukan banyak pun kan. Tapi teringin kita buat sendiri. Untungnya kita boleh buat kan, simple dan mudah. Hari ni Kak Noh buat kuih lopis kawan-kawan. Tak ada daun pisang sebab hari ni rumah Kak Noh hujan daripada pagi tadi. Awal pagi sampai dah dekat tengah hari ni memang hujan sajalah. Jadi hari ni Kak Noh nak buat kuih lopis tanpa dibalut dengan daun pisang. Simple dan mudah. Kak Noh tekap-tekap aja dengan bahan yang ada kat rumah. Jadi alhamdulillah kawan-kawan boleh cuba. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat kuih lopis ya kawan-kawan. Lopis, pulut lopis. Okey. Simple dan mudah saja. Hari ni tak ada daun pisang. Hari ni dari pagi sampai pukul berapa dah Kak Noh nak cari daun pisang dah tak boleh. Hujan kawan-kawan. Dari pagi tadi. Dari subuh pukul 5 macam tu dah hujan dah. Sampai sekarang. Okey. Lalat. Ya Allah. Okey. Kita ada 1 cawan setengah pulut. Yang telah Kak Noh rendam dan Kak Noh tu dan daun pandan. Untuk pulut itu saja. Dengan pewarna hijau ya. Hijau pandan. Okey. Untuk kuah dia. Kuah gula dia. Kan ada pandan. Dalam 3 sudu bawang merah. Bawang. Kadang-kadang Kak Noh ni nak aje Kak Noh cubit diri Kak Noh sendiri. 3 sudu gula merah, 1 keping gula nisan. Ini nisan keret ya. Okey ni. Dan untuk kelapa dia, ni kelapa muda, kelapa yang sesuai untuk buat inti yang bahagian putih saja. Ni air bersama dengan tepung 1 sudu tepung jagung untuk kita pekatkan kuah kita. Supaya bila tuang tu dia jadi cantik kan kawan. Okey, sedikit garam. Itu saja, okey. Senang dan mudah. Kak Noh nak buat yang simple-simple saja. Yang senang-senang saja. Okey, kita masukkan ni pulut kita. Kita warnakan dengan warna hijau. Sebab tak Noh, Kak Noh tak ada daun pandan untuk buat air jus pandan ya. Okey. Kita gaul dululah. Kita pakai sudu ni je. Alam, melekat. Ini paling senang kan kawan, tak ada daun pisang, tak ada apa. Kita buat macam ni saja. Nampak ni? Kawan, ni kita dah masukkan. Ini kita kukus selama 15 minit ya. 15 minit ataupun 20 minit boleh bagi dia betul-betul masak. Okey. Ni kita susun macam ni. Daun pandan 10 minit, 5 minit yang pertama kawan-kawan kukus, lepas tu kawan-kawan balikkan. Lepas tu 5 minit lagi balikkan. Kita ulang 3 kali sampai pastikan ni pulut kita betul-betul masak. Nak letak santan sedikit pun boleh supaya dia rasa lebih lemak, terserah pada kawan-kawan. Kawan-kawan boleh saja letak, kalau misalnya 5 minit tambah sikit santan boleh juga ya. Ni kita kukus selama 15 minit. Okey kawan-kawan, sementara kita tunggu pulut kita masak, kita masukkan air lebih kurang dalam 1 cawan. Kita masukkan daun pandan dan gula kita tadi. Kak Noh gabung 2 gula ni supaya warna kita tu, warna gula kita tu cantik ya. Senang je kawan-kawan oi. Kita buat kuih lama-lama ni. Okay. Sejak balik-balik demam ni kan, macam-macam nak dimakan. Biasalah kan. Yang ini cara yang mudah, nanti Kak Noh nak bentukkan pun Kak Noh guna bahan yang ada kat rumah. Berguna je lah apa yang ada supaya bentuk dia terbulat. Senang, nanti kawan-kawan tunggu tengok ya. Okay, ni kita tunggu sampai gula kita ni cair. Okay kawan-kawan, ni gula kita dah cair. Okay, kita bancuh tadi tepung jagung dengan air ya. Kita nak bagi kuah kita ni pekat dan warna dia cantik juga ya. Gabung 2 gula ni memang sedap kawan-kawan. Selain warna, dan kita juga bagi dia cantik lagi. Okay. Nanti dia pekat-pekat tu cantik ya kawan. Okey, dah siap. Ni kita sudah boleh angkat ya. Nampak ni. Oh, pekat dia cantik kan kawan. Dia tuang tu meleleh tu lawalah kan. Okey. Warna pun cantik. Okey, kita angkat dulu. Kita tunggu pulut kita. Kawan, setelah 5 minit ya ni. Kita kalih dulu. Ni kita kalih sini. Ni masa kata yang cakap, ini ketepikan dulu ya. Nanti kita guna balik. Panas kan kawan. Panas. Ui, panas mak. Ui. Panas kan kawan, panas.
Kita tak tuntut ilmu kebal. Ini pun dah lama kena guna. Melekatlah pula. Okay. Sebab kita kena pastikan kita balik-balikkan ya. Nanti dia tak cantik masak. Okay. Kak Noh letak sedikit santan ya. Sedikit. Tak letak pun tak apa. Santan ni kita letak garam ya kawan. Sedikit. Supaya dia lebih. Tak adalah keras sangat kan. Okay. Santan tu letak garam dulu. Ni kita kukus 10 minit pula sampai betul-betul masak ya. Kan kawan? Nanti kita akan bentukkan dia. Bila dah dia dah masak betul-betul, dia akan bila kita bentuk tu dia akan jadi cantik ya. Okey, ni kita letak balik. Bagi wangi, kita kukus lagi. Okey kawan-kawan, ni nampak alhamdulillah dah masak elok. Yang ni kita nak bentukkan ya. Bagi orang yang tak ada daun pisang dekat bandar, selalu utamanya lah. Yang duduk kampung ni, daun pisang tu tutup mata, buka mata sentiasa ada. Tapi hari ni Kak Noh memang tak guna daun pisang. Kalau lebih daun pisang, lebih wangi. Balut dengan daun pisang. Tapi hari ni Kak Noh nak bagi idea dengan kawan-kawan kan. Supaya tanpa daun pisang pun kawan-kawan boleh buat lah kuih lopis ni. Ya? Tengok Kak Noh bentukkannya macam mana. Jom, kita angkat dulu. Okay, kawan-kawan ni dah siap. Kita bulat-bulat-bulat-bulatkan dulu ya. Ni Kak Noh nak bentukkan supaya dia lebih tebal yang kita nak. Okay, tak ada daun pisang tak apa kawan-kawan. Kita buat lopis ni ikut bentuk kita. Kawan-kawan nak bulatkan pakai tangan pun boleh. Okay, Kak Noh nak bagi satu idea dengan kawan-kawan lah. Kak Noh guna apa ya. Okay. Kita tebal tu terserah pada kawan-kawan ya. Jangan tebal sangat. Jangan nipis sangat pula. Okay. Pakai senduk macam ni senang sikit. Dia tak melekat kan. Sebab kita ada letak santan sedikit. Jadi dia berminyak lah. Okay. Ni Kak Noh tengah kukus kelapa dia ya. Kukus je dalam 5 minit. Okey dah. Okay. Ni kita pada anggaran kita sajalah. Okay. Kak Noh guna ni. Paling senang kan. Bentuk dia sama. Bulat dia pun sama. Jadi kita buat ni je. Ini kawan-kawan sapu sikit minyak lah dekat dia punya ni. Sapu sikit minyak macam ni kan. Supaya dia tak melekat dekat kita punya cawan ya. Okey kawan-kawan, ni kita dah sapu minyak ya. Okey, ni tekap gini je. Kita keluarkan. Ni nampak? Nampak ni. Bentuk dia cantik kan. Okey, ni nampak? Elok. Kita letak. Okey, kita buat lagi. Tekap je. Sebab ni panas, dia akan melekat sedikit ya. Jadi kawan-kawan kena goncang sikit lah. Ya. Dia kadang melekat sebab panas kan. Masih panas tapi dia elok je. Bagi yang tak ada daun pisang, buat lagi ni. Kalau tak pun bulat-bulatkan pun boleh. Ni pakai idea je lah. Ya. Kita buat ni dulu sampai habis baru kita salut dengan. Ni kita satu dengan kelapa ya. Okey kawan-kawan. Nah, kita salut dengan kelapa macam ni. Kita salut. Oh. Jadi kawan-kawan yang duduk bandar susah nak dapat daun kelapa tu, boleh je. Ni Kak Noh punya apa? Terlampau hijau lah pula kan. Warnanya cerah sangat, tak apalah ya. Nampak ni. Dia kalau lopis ni lembik sangat pun tak sedap kawan-kawan. Dan keras sangat pun tak sedap. Kita kena pandailah. Dia punya apa tu, rasa yang kita nak. Tapi Kak Noh suka dia sedikit agak kenyal. Bila kita potong tu tak adalah dia terus rerai. Tak cantik macam tu. Kalau Kak Noh lah. Dulu Kak Noh meniaga kuih lopis ni pun. Sebab dulu Kak Noh pernah meniaga nasi lemak kan. Jadi adalah kuih macam ni. Jadi selalunya Kak Noh buat tu dia tahan lah. Kalau kukus betul-betul, dia tahan sampai petang dia tak ada basi. Sebab itu kita jangan terlalu banyak letak santan sangat. Dan kelapa yang kita ni pun kena kukus betul-betul ya. Ni kalau kita kukus tak lama santan dan kelapa ni, jangan sapu terus dekat apa tu. Kalau Kak Noh dulu kukus lama 10 minit 15 minit kelapa tu supaya dia tak basi. Okey kawan-kawan dah siap. Ini hasilnya. Itu dia. Ini dia kawan-kawan, alhamdulillah lopis kita. Kuih lopis simple dan mudah. Kuah dia cantik ni.
Nak makan siram. Oh kawan-kawan, sedap sekali kawan-kawan. Jangan lupa ya, boleh cuba, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.